Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita car vlog lagi di mobil seperti biasa. Karena kayaknya waktu agak luang yang nggak banyak gangguan orang ngajak ngobrol atau orang liatin ya. Itu cuma di mobil gini lah ya. Nah, melanjutkan dua bahasan sebelumnya. Kemarin tuh kan kita udah bahas soal ide tentang Indonesian Open Society kan. Terus kemarin kita bahas soal aktivitas rutin kita yang namanya NLP Essential sama NLP Talks. Bentar ya, gitu kan. Practice Group, sorry. Nah, sekarang kita mau diskusi soal NLP Talks sama NLP Conference. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung bahwa ada yang namanya proses, ada yang namanya hasil gitu. Nah, NLP Essential sama NLP Practice Group itu sebenarnya proses. Kalau boleh dibilang, core dari komunitas ini idenya adalah NLP Practice Group. Karena di tempat inilah, di PG inilah sebenarnya pembelajaran NLP yang sangat mendalam yang sebenarnya itu terjadi. Kenapa? Karena ya banyak hal yang kita pelajari sambil kita PG ya. Selain bahwa praktek dari ilmu-ilmu dasar di esensial itu kita betul-betul diskusikan, bedah, dan juga kita perdalam gitu. Gimana enggak ya, buku The Art of Enjoying Life itu yang udah susah dicari mana-mana itu kecuali ada di ya, format e-book ya, itu di Jakarta aja 2 tahun belum selesai kita bahas. Dia masih ada, baru sampai halaman 370 sekian lah. Nah, artinya gak ada cara lain untuk membahas NLP secara mendalam itu selain lewat pertemuan yang sifatnya rutin gitu. Kalau lewat kelas mau berapa lama ya kan? Padahal itu baru pakai buku The Art of Enjoying Life. Di rumah saya ya alhamdulillah ada sekitar total sekarang mungkin 14 atau 15 rak buku lah gitu ya. Enggak terlalu gede sih. Nah, dari total semua itu 1,5 rak sendiri khusus buku hanya NLP saja. Jadi jumlahnya mungkin sekitar berapa ya? Berapa puluh lah gitu. Puluh apa nyampe ratus ya, lupa persisnya. 1,5 rak sendirilah. Buku yang NLP murni atau berhubungan dengan NLP atau ya macam-macam lah ya. Paling banyak sih bukunya Michael Hall memang. Nah, nggak mungkin lah kita mau pelajari lewat training gitu kan. Mau berapa hari, mau berapa tahun trainingnya kan. Jadi satu-satunya cara ya memang kita rutin bertemu untuk terus-menerus tidak pernah henti sampai mungkin sampai akhir hayat ya. Kita terus belajar gitu. Nah, hasilnya adalah harusnya itu berupa sebuah ide-ide pengembangan. Karena konsisten lah ya, setiap PG yang cuma 2 jam itu pembelajarannya banyak sekali. Padahal kita hanya bahas mungkin 1-2 halaman saja. Pembelajarannya banyak banget. Dan yang kita bahas kadang-kadang yang sudah kita tahu secara teori, tapi ternyata dapat lagi pemahaman baru. Artinya hal-hal baru akan bermunculan ya, sesuai dengan bidang dan minat masing-masing, yang kemudian akan bisa diraci ya, dirangkai jadi sebuah pendekatan baru yang unik gitu, yang kemudian ya kalau gitu yuk dibagikan gitu di halayak gitu. Nah, formatnya adalah NLP Talks. Bahkan NLP Talks itu berubah konsepnya. Dulu kita hanya mengundang guru-guru kita belajar, tapi sekarang justru teman-teman inilah yang berbagi keluar. Teman-teman ini berbagi keluar kayak nanti tanggal 17 November tuh Mas Sata sebagai pengusaha yang sudah sekian tahun, pengusaha muda ya, dengan bisnisnya belajar NLP, kemudian mau sharing tentang Facebook marketing. Facebook marketing ya? Facebook for personal branding loh. Nah, itu gimana ternyata berbekal ilmu NLP beliau bisa nanti menceritakan secara lebih operasional gitu. Ide dari personal branding dengan menggunakan Facebook itu. Nah, dari NLP Talk ke NLP Talk harusnya muncul ide-ide yang makin matang sehingga layak untuk kita presentasikan sekaligus ke masyarakat sebagai persembahan dari komunitas ini yang niatnya memang untuk melayani masyarakat, yaitu dalam bentuk format NLP Conference. Jadi NLP Conference idenya sekarang adalah pembicara paling banyak justru harus berasal dari teman-teman gitu, teman-teman penggiat. Ada pembicara yang mungkin non penggiat ya, nggak mas ya, itu untuk menambah khazanah, tapi
sebagian besar harusnya datang dari penggiat. Sifatnya inside out gitu ya, sebagai apa namanya, persembahan tadi bagi masyarakat. Jadi itu rangkaian idenya gitu. Nah, semua tadi yang gede-gede konferensi gitu itu ya hanya akan terjadi kalau kita rutin belajar lewat praktisi grup itu. Loh, NLP Essential gimana? NLP Essential itu bekal untuk masuk ke PG. Dulu kita pertama kali bikin PG nggak pakai Essential, tapi kemudian sebagian ada yang sudah belajar NLP, sebagian belum, lalu kemudian muncul Essential, sebagian ikut Essential. Lama-lama pas anggota baru masuk, kok kayaknya kalau ikut PG tanpa Essential kok agak lama ya gitu, karena dasar-dasarnya saja perlu dipelajari cukup panjang. Nah, jadi sekarang harus Essential dulu. Nah, PG ini lah sebenarnya core-nya gitu. Nah, ini yang ini mau kita galakkan. Gimana dong kalau nggak PG? Ya nggak apa-apa. Pada dasarnya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa kerugian. Pertama adalah lupa biasanya. Ikut training nggak PG itu pasti lupa. Ya, kecuali dia rajin latihan sendiri gitu ya. Tapi ya latihan sendiri, kalau dia rajin latihan ya mending bareng-bareng kan gitu. Pasti akan lebih kaya. Atau dikombinasi biasanya gitu. Yang rajin latihan sendiri biasanya rajin juga latihan untuk bareng-bareng PG. Yang kedua, ya jadi artinya yang pertama tadi ilmunya enggak mendalam ya. Lupa enggak mendalam. Yang kedua ya enggak akan ketemu hal baru gitu loh. Kita hanya akan selalu jadi konsumen aja. Kita hanya akan selalu jadi konsumen aja. Bukan jadi orang yang kemudian menghayati justru ide dari NLP itu sendiri, yaitu modeling, melakukan usaha menyusun model dari sebuah keunggulan, sebuah excellency, sebuah kehebatan. Itu esensinya. Jadi harusnya kita menemukan hal-hal baru dari situ. Gitu sih ceritanya teman-teman. Jadi saya nggak pernah bosan ngajakin teman-teman yang sudah ikut esensial untuk yuk kita PG gitu kan, yang sudah PG untuk yuk rumuskan, pikirkan sesuatu, buat sesuatu, desain sesuatu ya, kembangkan sesuatu, kemudian dibagikan di NLP Talks gitu ya, atau di media-media yang lain tentunya, kemudian yuk nanti kita presentasikan di NLP Conference. Nah, menariknya adalah gini, sepanjang sejarahnya kalau boleh cerita ya. Boleh lah ya ceritanya. Sepanjang sejarah NLP Conference yang paling riuh, dalam arti paling heboh, tapi juga paling guyup ya, paling guyup, paling kekeluargaan, paling menyenangkan suasana hatinya, mulai dari persiapan sampai selesai, dan paling banyak hal-hal baru yang ditemukan, paling banyak menyedot pembicara dari dalam gitu ya, dan paling banyak menyedot peserta adalah mini conference di Jogja kemarin. Gitu ya. Karena insyaallah ini karena idenya sudah mulai bergulir. Essential, practice group, kemudian NLP Talks, ya, idenya terkulminasi di NLP Conference. Nah, sehingga memang itu betul-betul sesuatu yang insyaallah otentik, berasal dari kegemaran kita belajar. Nah, mudah-mudahan di Bandung juga demikian ya. Tapi kalau jumlah peserta kita nggak pernah mentargetkan, karena kuantitas itu hanya salah satu cara kita mengevaluasi kesungguhan kita ya. Kuantitas itu hanya salah satu, bukan berarti kuantitas nggak penting, penting, tetapi itu hanya salah satu cara. Nah, ada banyak cara lain. Nah, yang paling ditekankan di NLP Conference adalah yuk kita ketemu, kita belajar sama-sama, kita menyelami kekayaan khazanah yang ditemukan oleh teman-teman kita yang betul-betul berusaha untuk mempraktikkan NLP dan mengembangkan sesuai dengan minat dan bidang masing-masing. Nah, dari sana ini provokasi saya yang tidak pernah juga akan saya bosan mungkin sampai akhir hayat dengan teman-teman. Teman-teman yang sudah mengembangkan sesuatu, saya akan dorong untuk nulis buku. Jeng 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 jeng, deng 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 deng. Nulis buku yang, sorry, bukan cuma buku kumpulan artikel 1-2 halaman dikumpulin, bukan itu. Ya itu buku yang gitu sih ada yang bagus juga. Tapi
Tapi saya dorongnya adalah per orang nulis buku atau tim mulai ya nulis buku tentang satu penemuannya yang dikembangkan, dipelajari betul. Harusnya minimal 500 halaman. Mas Samsul tuh katanya mau nulis eksekusi tanpa tapi kan. Terus bilang, "Wah, nanti lama." Oh, ya enggak apa-apa, ya. Yang penting bagus gitu kan. Nah, jadi 500 halaman lah. Ya. Kalau ada dua ide ya 1000 halaman gitu. Itu saya mendorong itu sehingga kita bisa punya legacy yang menyumbang kepada peradabannya. Karena kalau conference seminar itu ya yang datang dapat manfaat, yang enggak datang enggak dapat manfaat. Karena kalaupun enggak datang terus dapat papernya beda rasanya, ya kan? Enggak utuh juga lah gitu. Nonton video juga beda. Bukan berarti itu enggak bermanfaat ya, nonton video baca itu, tapi beda rasanya. Nah, buku itulah yang dipikirkan dengan baik, ditulis dengan sungguh-sungguh ya. Itu yang akan menjadikan kita punya peninggalan yang insya Allah bermanfaat buat banyak orang, jadi ilmu syariah, dan menjadikan diri kita ini bagian dari pembangun peradaban. Ada banyak buku-buku yang mengajarkan keburukan ya, tapi mudah-mudahan kita menjadi bagian yang menutupi itu semua lewat kontribusi-kontribusi kita. Demikian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.